Hai, selamat berjumpa kembali di channel VideoScribe, channel yang menyuguhkan berbagai tutorial tentang penggunaan aplikasi VideoScribe SpecOL. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa trouble yang terjadi pada saat penggunaan SpecOL VideoScribe. Seperti apa? Kita akan coba untuk buka VideoScribe. Akan muncul tampilan layar berwarna putih atau blank white ya. Itu dikarenakan biasanya ketika membuka VideoScribe-nya ini dalam posisi internet terkoneksi. Nah, coba seperti ini saya tampilkan ketika login, di sini sudah ada tampilan you are now in offline mode, enjoy, tetapi ternyata tidak dibawa ke halaman area kerja ya. Ketika diklik satu kali login, kembali muncul ini, tetapi yang diperlihatkan hanya tampilan putih seperti ini. Nah, apabila terjadi seperti ini, sobat semuanya tidak mesti khawatir atau malah justru berpikir untuk melakukan instalasi program, bahkan sampai menginstal sistem operasi. Mari ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita close dulu. Yang pertama, silakan sobat buka Windows Explorer. Kemudian klik Drive C. Masuk ke folder user. Kemudian di sini saya menggunakan folder saya sendiri di sini. Setelah diklik di bagian kanan, kita pilih tab view, kemudian pilih hidden item. Karena biasanya ada yang terhidden. Nah, ternyata app data ini sekarang muncul yang sebelumnya terhide ya. Terus disembunyikan. Kemudian kita buka, kita masuk ke roaming. Kita masuk ke VideoScribe Desktop ya, VideoScribe Desktop. Kemudian kita masuk ke Local Store, masuk ke Library, kemudian kita masuk ke Cache. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ada dua file yang harus kita hapus. Yang pertama Support Log. Nah, silakan klik kanan Delete. Kemudian ada VideoScribe 2.2.2 ini kita hapus juga. Klik kanan, delete. Oke, sobat semuanya. Hanya seperti itu tips atau triknya. Mari kita coba membuka lagi VideoScribe-nya. Oke, kita buka, kita tunggu apakah masih layarnya putih. Kita close. Ini kita tanpa memasukkan username dan password ya. Kita klik login. Oke, ini VideoScribe SpecOL-nya sudah bisa bekerja kembali. Hanya cukup diperhatikan ada dua file tadi, yaitu file untuk support log sama VideoScribe 2.2.2 itu dihapus ya di folder cache. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda yang mengalami hal seperti itu. Nantikan video-video berikutnya. Silakan klik tombol subscribe, kemudian klik tombol like. Silakan untuk berkomentar dengan baik. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.